Ah, macam aku cakap tadi, kereta mahal-mahal tapi tak ada hood. Kau boleh bayangkan tak? Hello guys, assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube channel aka Nazgul. Di dalam video kali ni aku nak ajarkan kepada korang dua trik baharu di update CPM 4.7.8. Yang pertama, cara nak membuka pintu penjara di police station tu kan. Sebab dekat CPM 4.7.4 kita kena memakai karakter polis baru kita boleh buka pintu penjara yang harga dia RM5 tu kan. Tapi untuk update 4.7.8 ni, karakter polis tu dah hilang tau. Haa kan? Apa guna aku top up RM5? Aku baru sedar aku dah kena scam. Sebab sebelum ni aku beli karakter tu dia berharga RM5. Tapi kalau aku tengok dekat aku punya account sekarang ni, karakter tu dah hilang, maknanya aku punya duit tu dah burn macam tu je lah. Aku baru sedar, okay. So itu yang pertama. Yang kedua, aku akan ajarkan kepada korang cara nak membuka hood hadapan kereta Nissan 350Z tanpa menggunakan sebarang third party software. Semudah ABC sahaja. Jom. Untuk trik CPM kali ni, korang boleh gunakan di original server ataupun di mod server. So macam aku sekarang ni, aku tengah berada di aku punya account mod. Macam kalau korang nampak, aku punya ID pun berbeza, KL381176, pelik semacam. Sebab aku punya original ID 927798 48. Dan macam korang nampak, aku punya duit pun 50 juta. So untuk trik pertama, iaitu cara nak membuka pintu penjara di update 4.7.8. Macam korang nampak sekarang ni, aku tengah memakai karakter yang berpakai baju singlet kan. Lepas tu seluar pun lain macam, seluar sukan. So tempat untuk kita buka pintu penjara tu di police station lah, takkan dekat bomber kan. So dekat berada di tengah-tengah city 2. So jom kita pergi ke sana dan kita akan test dahulu boleh ke tak kita buka pintu penjara menggunakan baju biasa ataupun karakter biasa. Masuk simpang kanan. Okay, dekat sini police station. So kita berhenti. Jom kita masuk ke dalam police station ni dan aku akan tunjukkan kepada korang di manakah tempat penjara itu. So tempat penjara tu senang sahaja, korang pergi ke tingkat bawah dekat sini. Lepas tu turun lah. Haa, lain macam tu. Selalunya orang letak penjara ni dekat atas sikit, mana dia dekat bawah ni. Haa, di sinilah tempat penjara dia. So kalau kita nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pintu penjara. Jadi aku sedang memakai karakter biasa, dia pakai baju biasa dan juga seluar sukan. So kita cuba dekat-dekat sikit. Kan kalau korang nampak, kalau kita memakai karakter biasa, pintu tidak terbuka sama sekali di police station ni kan. So macam mana kita nak buka pintu penjara ni? Senang sahaja, kita kena keluar balik. Kita kena keluar. Kalau korang bermain di mod APK, korang bolehlah nak cuba trik ini. Tapi kalau korang bermain di original server, korang terpaksalah membeli karakter ini. So korang kenalah beli karakter ini. Sekejap, aku tak pasti sama ada ni percuma ataupun berbayar. Oh, yang berbayar ni, yang berbayar berharga 300 koin. Tak salah aku, 300 koin ni dalam RM20 kalau kita nak beli. So jom kita beli yang ini. Lepas itu kita customize sikit lah. Kita cuba beli yang ni. So jom kita try semula di dalam city 2, sama ada berhasil ataupun tidak. Tapi aku masih terfikir lagi, adakah aku kena scam dekat CPM 4.7.4? Sebab aku kan dah beli karakter yang polis tu yang berharga RM5. Tapi mana pergi duit aku? Korang terfikir tak? Aku punya duit hilang macam tu sahaja. Tak, kau heran tu, mana pergi duit aku? So kita pergi semula ke police station menggunakan karakter berbaju polis. Kita masuk simpang kanan. Mana aku rasa aku dah kena scam dengan Ozaf ni. Memang kambing betul lah. Sebab aku tengok aku punya top up pun masih sama lagi, tak ada tambah apa-apa kan. Silap jalan. Mana aku pergi duit aku pun tak tahu lah. At least bagilah aku balik coin ke, bagi aku coin kan. Sebab kalau RM5 tu dalam 100 coin, dalam 50 coin kan. Bagilah aku duit ke ni, tak bagi aku apa-apa langsung. Okay, kita pergi semula ke police station. Okay. So macam korang nampak, dia memakai baju polis full set. So jom kita pergi semula ke sana.
Dan aku suka dia animation berjalan dia macam tengah berjoging kan, ataupun macam kena kejaran dengan anjing. Okay, are you guys ready? So jom kita try berada dekat-dekat dengan pintu penjara ni. Ah, macam aku cakap tadi, kita dah boleh dah membuka pintu penjara menggunakan karakter polis ini. So kalau korang pakai baju selain daripada polis ini, korang tak boleh lah nak buka pintu penjara. Okay, kita cuba try lagi. Okay, mana-mana pintu pun boleh buka. Buka lepas tu bolehlah masuk. Ah, bagi aku bagus jugalah customization dekat update baru ni, sebab kita boleh buat drama, kita boleh buat roleplay kan. Macam kita nak buat kena kejar dengan polis sebab langgar PKP ataupun langgar apa-apa kan. Ah, selepas itu aku nak try, boleh ke kita gunakan karakter perempuan? Sebab kan kita dah boleh lah pilih sama ada kita nak menggunakan female ataupun male. Kita cuba pilih perempuan pula. Kita pilih female. Selepas tu pilih baju polis. Okey, yang ini 300 coin. Kita beli dan kita masuk semula ke map City 2. Wow, apa hal ni? Berpusing-pusing. So jom kita pergi semula ke police station. Ah, tapi aku harapkan Ozaf untuk tambahkan baju-baju yang banyak lagi. Contohnya macam baju bomber, lagi baju doktor, baju nurse kan. Sebab kan kita ada ni nampak, ada bomber, ada hospital kan. Sepatutnya kena tambah lagi lah. Lepas tu baju mekanik, sebab kita ada kedai repair tayar kan. Ha. Lepas tu kedai baju gas station. Okey lah. Ha. Okay, kita cuba masuk semula. Fuh, cantik dah perempuan ni. Ha. Rambut macam Elsa. Rambut kelabu. Hei, ha, hi, ha, hi, ha. Kita turun balik. Okay, are you guys ready? So jom kita try semula. Pergi jauh sikit. Eh, oh boleh buka. Ah, ada. So ini menunjukkan kalau korang pakai karakter lelaki ataupun perempuan, boleh unlock pintu penjara. Tapi untuk pintunya aku tak tahu ni pintu apa. Oh tak boleh, ni mungkin hiasan sahaja. So kalau korang nak buat drama, nak buat roleplay, bagus juga ni. Okay, untuk trik yang kedua pula adalah cara nak membuka hood hadapan kereta Nissan 350Z. Macam mana pula kan, memang mudah sahaja, korang tak perlu nak guna game Guardian ke ataupun mana-mana software. So cara nak buka hood hadapan dia, korang kena pergi ke garage, pergi ke car upgrade dan pilih exterior. Selepas pergi ke exterior, pergi ke bahagian body untuk kita pilih dia punya body kit kan. So korang pergi slide ke tepi, sampailah hujung sekali ni di mana bahagian hood hadapan. So nampak tu kan ada 4. Jadi cara nak buka hood hadapan ni memang mudah. Pertama sekali macam ni aku dah beli. Lepas tu korang tekan pangkah. Semudah ABC. Rasanya dalam 5, kena tekan 5 kali je kot. Mula-mula kena tekan garage, new car, pergi ke exterior, pilih bahagian body, slide ke tepi dan kita dah boleh dah membuka hood depan bagi kereta Nissan 350Z ni. Dan jangan risau sebab hood hadapan ni kita boleh nampak bagi semua player kan. Kalau korang main multiplayer, orang lain pun boleh nampak korang punya hood hadapan ni. Tapi aku tak boleh nak tunjukkan kepada korang sebab aku main di mod. Okay, nanti aku akan ajarkan lagi. Okay, so jom kita masuk ke City 2 sebab aku nak showcase kepada korang macam manakah rupa bentuk dia punya hood hadapan ini. Okay, so macam korang nampak situ, kita dah tak ada hood dah. Macam kereta rosak ni, hood banyak. Kereta mahal-mahal tapi tak ada hood. Kau boleh bayangkan tak? So jom kita keluar kejap. Okay, macam korang nampak tu. Kita boleh nampak dia punya turbo kit. Kita boleh nampak dia punya sensor, dia punya air cooling semua kan. So kita akan try pula, boleh ke kita punya Nissan 350Z ni masuk ke dalam multiplayer, sebab kita punya hood hadapan kan dah terbuka macam tu. Macam gigi gongak lah kan. Alright, kan boleh masuk kan. Dan juga dia orang boleh nampak aku punya hood terbuka ni kan. Ha, memang tak ada masalah. Aku rasa ini mungkin bug sebab kita kan masih lagi dalam versi beta, dia belum optimize lagi kan.
Okay guys, itu saja trik kita pada kali ini. Aku pun dah ajarkan kepada korang cara nak buka pintu penjara dan juga cara nak buka hood hadapan Nissan 350Z. Semudah ABC, tak perlu nak susah payah. Dan korang boleh try trik ini di original server ataupun di mod server. Macam aku tadi guna di mod server, memang tak ada masalah, semua berhasil. Dan kalau berhasil, korang boleh komen di bawah. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Ciao.